Tahu nggak, ada cerita horor yang bikin aku mikir dua kali untuk terima tumpangan. Apalagi malam hari. Hah? Gimana tuh ceritanya? Jadi, ada tiga orang laki-laki yang lagi naik mobil buat pergi ke pesta. Salah satu dari mereka itu merekam nih sepanjang perjalanan. Nah, pas mereka di perjalanan, tiba-tiba ada perempuan dengan gaun putih di tepi jalan. Perempuan ini ya normal aja. Salah satu dari yang ada di mobil ini bilang kalau dia ngerasa kasihan dan dia mau meriksa apakah perempuan itu baik-baik aja dan apakah dia butuh tumpangan. Oke. Dan ya ternyata benar, si perempuan ini butuh tumpangan. Akhirnya perempuan ini masuk nih ke dalam mobil dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, tiga orang teman ini mulai nih ngasih pertanyaan ke si perempuan itu. Kayak dari mana asalmu, apa yang terjadi. Tapi si perempuan ini tuh gak benar-benar jawab pertanyaan itu. Dia cuma berusaha untuk buang muka dari laki-laki berkamera ini. Tapi setiap si laki-laki berkamera ini ngarahin kameranya ke muka perempuan ini, kameranya tuh kayak ada gangguan gitu, kayak nge-glitch. Mereka bertiga juga nanya ini, nama dia siapa? Dan dia ngejawab kalau nama dia adalah Nona Teresa. Laki-laki yang nyupirin ini nanya nih ke